Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu motruk terbaru. Ini adalah motruk Dino 500 Dam ya. Dan untuk julukannya adalah Pinky Boys ya, kalau nggak salah. Kalau salah silakan koreksi ya. Dan untuk status mod ini adalah free. Bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk mod ini keren banget ya teman-teman, jadi kalian wajib coba ya untuk mod ini. Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan review untuk modnya ini ya tanpa berlama-lama lagi. Dan terlihat di sini unyu-unyu ya, kolaborasi dengan warna hijau dan pink, jadinya mantap. Dan di sini untuk lampu dekatnya sudah menyala, lampu dekat, lampu jauh, serta lampu dim. Untuk bagian sennya di sini berwarna putih. Untuk wipernya juga sudah mantap jiwa mempesona. Untuk bukaan pintu di sini normal ya, terbuka dua-duanya. Jadi mantap banget. Tentunya jika lampu depan saja sudah normal, pastinya lampu belakang itu sudah normal juga ya. Oke, mantap jiwa. Dan kita cek akan dari interiornya. Oke, kita cek untuk bagian interiornya setelah ini. Oke, untuk interiornya, oh pink-pink ini ternyata adalah bonekanya ya ternyata. Pokoknya mantap jiwa di sini. Sudah dilengkapi dengan GPS juga. Tentunya mod ini karena 3.6.1 sudah dilengkapi dengan ACC bergerak ya kayaknya. Dan di sini untuk spionnya juga sudah banyak banget, mantap ya. Dan untuk animasi pertama di sini adalah jungkit, dan untuk animasi kedua kita cek, kalau nggak salah ngedam gitu ya. Wow, mantap ini untuk animasi kedua. Dan untuk animasi ketiga ini kalau nggak salah menurunkan muatannya. Nah, benar kan, mantap jiwa. Dan kita ambil foto ya. Kita ambil foto dulu buat thumbnail. Kita ambil foto simpel-simpelan saja. Oke, sekarang kita atur dulu ya untuk angle-nya. Kita cocokkan. Lalu bloom-nya kita setengahkan, dan untuk saturasinya kita kurangi, dan cahayanya kita kurangi, dan kita tambahkan vignette. Oke, jadi. Dan sekarang waktunya kita akan mengetes O-link ya, atau kita tes untuk gas rem dan suspensinya seperti apa. Oke, untuk gasnya mantap ya, untuk settingannya pas, juga nggak terlalu kencang. Pokoknya mantap untuk mod ini, kalian wajib coba ya untuk modnya ini. Dan untuk link downloadnya saya taruh di deskripsi ya untuk modnya ini. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi. Untuk link downloadnya itu Mediafire dan no password, jadi kalian tidak perlu bingung-bingung lagi ya untuk download mod ini. Oke, di sini untuk kecepatannya bisa 40 km/jam, lebih bahkan. Di ini di map Semarang, jadi map yang belum dirombak ya, salah satunya selain dari kota Cirebon dan Jakarta. Oke, kita akan mencari tempat pemberhentian ya, dan sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.